bagus sekali yang kita diadakan pengobatan itu, karena kita juga untuk persiapan anak-anak masuk belajar lagi. Tapi karena indikasinya kita juga belum tahu situasi dan kondisinya sekolah atau anak-anak juga, kita juga lagi membuat survei ke orang tua dan anak-anak atau guru dan karyawan. Dan untuk persiapan kita masuk belajar, kita harus persiapkan sarana prasarana semuanya juga untuk supaya kita akan siap untuk belajar lagi. Tapi kalau kita belum siap, ya kita apa boleh buat. Makanya untuk penyemprotan ini sangat positif, kita mendukung. Dan untuk nanti kita andainya masuk belajar, kita harus protokol kesehatan kita patuhi semuanya, dari cuci tangan, jaga jarak, dan semuanya. Dari itu kita akan persiapkan semua untuk persiapan itu. Oh, kita di depan sudah ada, itu ada 10 kali ya, di depan gerbang itu ada cuci tangan, keran itu ada sabun juga. Kalau ini, kalau yang sudah masuk ke sini ada satu, di kelas itu ada satu-satu per kelas. Jadi kita sudah siapkan tempatnya juga, tinggal isinya itu nanti sudah dibicarakan dengan orang tua. Isi apa namanya, sebenarnya dari per kelas. Jadi per kelas juga ada, di per tangga juga kita siapkan juga ada, di lab kita siapkan juga ada, semuanya kita persiapkan semuanya.